sekitar 2 juta warga Inggris mengajukan izin cuti sakit kepada perusahaan, Senin, 15 Juli 2024. Izin cuti massal ini terjadi setelah timnas Inggris kalah dari Spanyol pada Piala Eropa. Media nasional, Daily Mail menggambarkan kekecewaan massal rakyat Inggris atas kekalahan tim sepak bola negara itu. Akibatnya, banyak warga Inggris yang memilih untuk tidak bekerja dengan alasan sakit. Bahkan, tak sedikit sekolah di Inggris yang mengizinkan siswanya datang terlambat ke sekolah setelah final Piala Eropa. Kondisi ini diperkirakan akan membuat perekonomian merugi hingga 1,9 miliar pound sterling atau sekitar 39 triliun rupiah. Para pengusaha di Inggris pun diperingatkan untuk bersiap menghadapi Hangover Monday atau Senin yang mabuk. Seperti diketahui, Spanyol menang atas Inggris dengan skor 2-1 dalam pertandingan Senin, 15 Juli 2024, dini hari. Hal ini membuat Inggris gagal menjadi juara Piala Eropa 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.